sebab yang paling utama agar kita lepas dari musibah itu ada dua. Yang pertama adalah kembali menguatkan iman kita, mengokohkan tauhid kita, dan menjauhi dosa-dosa yang dapat membatalkan keimanan, yaitu dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Inilah sebab yang paling utama, dan inilah yang diamalkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau tertimpa musibah besar, beliau dimakan oleh ikan, beliau hidup di perut ikan dalam kegelapan. Maka perhatikanlah bagaimana beliau berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Jemaah sekalian, doa yang singkat hendaklah kita hafalkan dan selalu kita baca. Tapi bukan sekedar baca, kita paham artinya dan kita hadirkan hati ketika membacanya dan kita amalkan dalam hidup kita. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa ini. Da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau baca saat di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seorang muslim membaca doa ini dalam keadaan apapun kecuali Allah kabulkan. Ini doa yang luar biasa jemaah sekalian. Doa seorang nabi, dengan sebab itu Allah menolongnya. Dan nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang muslim membacanya pasti Allah akan tolong. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam doa ini terkandung kunci utama agar kita lepas dari segala musibah dan malapetaka. Kembali menguatkan keimanan kita terhadap tauhid, bahwasanya Allah dialah Rabb kita, pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk, dan hanya Dia yang berhak disembah, dan kita jauhi semua bentuk kesyirikan.